Penempatan pengecekan fakta oleh Twitter membuat Presiden Donald Trump geram. Ia pun menandatangani impres baru pada akhir Mei meminta penyelidikan terhadap imunitas jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook dari gugatan. My executive order calls for new regulations under Section 230 of the Communications Decency Act to make it that social media companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield. Dalam perundangan Amerika Serikat, Twitter dan layanan sejenis adalah mimbar daring, bukan penerbit, sehingga tidak bisa digugat atas muatannya. Impres ini ditandatangani setelah cuitan Trump soal pemungutan suara lewat pos mendapat label cek fakta dengan tautan ke informasi independen. They did not remove the tweets, they just put a label on them that said get the facts. This angered the president and he vowed retaliation. Memasuki tahun pemilu yang masih diwarnai dengan polarisasi yang cukup tajam antara calon pemilih dan juga pandemi COVID-19, lalu yang terakhir adalah pro kontra seputar Black Lives Matter, perlakuan polisi terhadap warga berkulit hitam. Ini semua memunculkan sorotan baru terhadap media sosial. Media sosial dituntut untuk bisa melakukan fact check bagi para penggunanya, tapi di sisi lain media sosial juga tidak bisa berpihak pada satu haluan politik atau haluan politik lainnya. Presiden Trump menuding perusahaan-perusahaan Silicon Valley berniat menyensor dirinya dan juga sesama penganut haluan konservatif. Tuduhan yang juga sering dilontarkan terhadap situs pencarian Google. I think it's important to recognize the First Amendment guarantees citizens, and that includes businesses, their right to speak free from government consequence. It doesn't protect the government from citizens. And it certainly doesn't promise that anyone can speak free from any consequence like being fact-checked in public. Fact-checking is one of a variety of tools that digital services can use here. I think it's certainly appropriate in this circumstance. Twitter sendiri akhirnya menjelaskan kebijakannya yang ditujukan untuk memberi konteks pada apapun posting dan meminimalisasi dampak buruk sebuah tweet dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.